Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdathatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutakabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk kita kembali bersama pada petang ini, untuk kita kembali menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Jalan Golongan Yang Selamat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah, yang merupakan hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala, seorang ulama daripada Syria yang telah meninggal dunia dan mewariskan salah satu kitab daripada sekian banyak kitab, iaitu kitab yang kita sedang dan akan ambil faedah daripadanya, yang merupakan kitab yang membahaskan tentang ya, bagaimanakah kita menjadi dan termasuk di dalam kelompok yang selamat dari sisi iaitu beragama. Kerana jalan-jalan itu dalam urusan agama banyak sekali, sebagaimana yang telah berlaku penjelasan pada awal bab, telah dijelaskan bahawa akan datang nanti satu zaman di mana banyaknya perselisihan, banyaknya jalan-jalan yang menyimpang, yang keluar daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekian banyak jalan itu, hanya ada satu jalan yang selamat. Jalan yang selamat itu yang diberikan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu namanya adalah iaitu Al-Firqatu An-Najiyah wa Taifatul Mansurah. Ya, ataupun yang di dalam bahasa yang singkat disebut oleh Nabi SAW iaitu Al-Jama'ah. Siapa itu Al-Jama'ah? Iaitu kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat yang berjalan di atasnya. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan ini, maka dia adalah berada dalam golongan yang selamat, dan dia sedang meniti jalan yang lurus, yang dia setiap orang yang beriman diperintahkan untuk memohon kepada Allah 17 kali sekurang-kurangnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang berjalan sesuai dengan jalan yang ditempuh, yang dilalui oleh seluruh para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, khususnya kita bagi umat Nabi SAW berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan dapat melalui jalan yang lurus ini, jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan generasi yang mengikuti setelahnya, melainkan wajib dia mempelajarinya, wajib dia mengetahuinya, wajib dia mencari tahu, dan wajib dia bertemu dengan jalan itu. Dan kitab ini memberikan jalan yang mudah kepada kita tentang kriteria dan ciri-ciri jalan kelompok yang selamat, di mana di dalam kitab ini dibahaskan tentang 46 perkara, yang diawali dengan bahagian pertama iaitu golongan yang selamat, dan diakhiri dengan bahagian yang ke-46, syair akidah Muslim,
dalam bentuk yang sangat ringkas namun dapat difahami dengan jelas. Baik, sekarang kita akan memasuki bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian yang ke-14, muka surat 79, iaitu ya, pada tajuk akidah dahulukah ataukah kekuasaan. Jadi ini adalah tajuk yang berbentuk soalan. Bila datang dalam bentuk soalan, tak lain dan tak bukan untuk menyentuh akal supaya berfikir. Dan setiap soalan pasti ya ada jawapan. Dan jawapannya itu mestilah benar, tepat. Ya, jangan keluar daripada ya kebenaran dan ketepatan itu. Sebab banyak jawapan daripada satu soalan. Tetapi jawapan yang kita inginkan adalah jawapan yang sesuai, benar, sahih, bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Yang berkata Syekh Rahimullah, lewat manakah Islam akan tampil kembali? Lewat tu maknanya menerusi. Manakah? Jalan apakah? Bagaimanakah caranya? Islam akan tampil kembali memimpin dunia. Ah, ini persoalan yang sering diajukan sampai saat ini. Ya, sebagaimana yang telah kita tahu menerusi ya lipatan sejarah, dan umat Islam sangat kaya dengan sejarah kerana para ulama Islam yang antara spesialisasi mereka adalah mencatat dan merekod setiap peristiwa yang berlaku sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini. Dan zaman keemasan Islam dicirikan dengan betapa hebatnya umat Islam dari sisi penerokaan ilmu. Sehingga setiap generasi ke generasi itu ciri khas mereka adalah, iaitu salah satunya di samping kekuasaan adalah penguasaan dari sisi ilmu. Sehingga raja-raja, sultan-sultan, para pemimpin ya, di antara mereka itu sangat terkenal dengan ilmu. Sehingga mereka itu menjadi teladan, di mana sejarah Islam salat dengan keistimewaan dari sisi yang satu ini yang tak dimiliki oleh umat di zaman tersebut. Dan sebagaimana sejarah telah merakamkan bahawa umat Islam telah tampil ke permukaan bumi ini daripada tidak dikenali, from nobody to somebody. Daripada gurun padang pasir yang bukan merupakan laluan utama perjalanan para pengembara ahli perniagaan, kemudian menjadi ya bumi yang padanya berpusat, kemudian menyebarnya Islam ya dengan dakwah dan juga jihad. Allah muliakan umat Islam ini sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah wariskan kepimpinan pada Khulafa ar-Rasyidin yang empat itu, kemudian diteruskan oleh ya dinasti ataupun Bani Umayyah dalam tempoh rentang waktu yang lama, ratusan tahun, kemudian bergilir berganti kepada ya Khalifah Abbasiyah, kemudian bergilir berganti ya sampailah ya Khalifah Islam itu, pemerintahannya itu Allah uji dengan apa? Dengan perpecahan. Dan itulah tabiat manusia. Satu agama tetapi berpecah. Satu agama saling berperang di antara satu sama lain. Bahkan saling berbunuh-bunuhan. Yang kalau kita membaca sejarah-sejarah itu, kita terasa sesuatu yang sangat ajaib. Kenapa boleh berlaku seperti itu? Sehingga umat Islam boleh bergaduh dan berbunuh-bunuhan. Sedangkan Allah memerintahkan dilarang sama sekali berbunuh-bunuhan. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, membunuh seseorang tanpa hak seperti membunuh seluruh penduduk muka bumi ini. Namun larangan yang satu itulah yang dilanggar. Ya, dan memang itulah sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Dimulai dengan fitnah pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin. Ya, tapi dapat terkawal. Kemudian bila umat Islam dikurniakan dengan kekuasaan, luasnya empayar Islam sampai menyentuh ke negara China, melepasi Rusia, ya, melepasi benua Afrika dan sampai ke Nusantara. Ya, tidak ada satu bumi pun, bahkan mengikut catatan ahli sejarah, ke Amerika pun Islam sampai. Disebut Red Indian tu asalnya Islam. Wallahu a'lam, saya tak clarify lagi, tak check. Ya, tapi sejarah itu diputarbelit oleh penjajah sudah pasti. Ya, mereka telah tukar sehingga di antara ya jenayah ilmiah ni dilakukan oleh para ya penjajah itu, ya gerakan Salibiyah itu, ketika mana umat Islam menguasai Andalusia hampir 800 tahun. 800 tahun, sangat lama. Ya. Orang-orang Inggeris menjajah tanah Melayu tak lama. Berapa ratus tahun, tuan-tuan? Fail dah sejarah. Belanda memerintah Indonesia berapa lama menjajah? Fail juga.
Saya tanya, saya tak jawab dah ni. Ya. Jadi sejarah Islam itu sangat indah. Ya, sehingga ya, para pendakwah Islam tu di mana manusia ada, di situlah mereka akan datang untuk menyampaikan risalah Islam. Dan banyak sejarah-sejarah ini ditutup oleh para penjajah. Ya, ketika mana penjajah melihat kelemahan umat Islam, ya, dan kejatuhan umat Islam tak lain dan tak bukan disebabkan oleh mereka keluar daripada aturan, iaitu meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala. Dan hak Allah Ta'ala yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak sekali-kali melakukan kesyirikan. Itulah puncanya. Tuan-tuan, kerajaan Islam yang terakhir jatuh adalah kerajaan Turki Utsmaniyah pada tahun 1924. Setelah itu, negara umat Islam tiada lagi khalifah yang satu untuk dijadikan focal point ataupun the ultimate reference. Masing-masing negara memiliki pemimpin masing-masing. Berpecah-pecah. Bahkan saling membangga-banggakan negara masing-masing. Betul kan? Malaysia bangga dengan kemalaysiaannya. Indonesia begitu juga. Brunei begitu juga. Apa lagi? Ya, Middle East tu. Masing-masing berbangga dengan negara masing-masing, bahkan saling berlomba-lomba untuk menunjukkan negara mereka lah yang paling, ya, yang paling terkedepan. Bukan berlomba dalam urusan agama. Berlomba dalam urusan dunia. Arab Saudi tengok apa yang dia nak buat. Neon City. Tu dia. Berapa trilion tu? Ya. Kemudian menghijaukan gurunnya. Dan sekarang sudah berlaku. Ya Allah bagi mereka kemewahan. Akibatnya apa? Agama tergesil. Ya. Demi untuk kemajuan dan pembangunan, maka agama tu jadi korban. Being sacrifice. Betul tak? Lalu dibenarkan kemodenan, budaya hedonism, budaya hidup berpoya-poya, hiburan, apa yang tak bawa sekarang? Satu-satunya negara yang terakhir yang menjadi pertahanan Islam sekarang sedang didatangi dengan pelbagai budaya hedonism, materialism daripada barat. Ya. Dan itulah dia apabila umat Islam mula meninggalkan agamanya. Ya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak risau. Aku tak risau umat aku ini fakir, miskin. Aku tak risau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku risau bila dunia ini dibentangkan kepada mereka. Dan itulah terbukti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah muliakan umat Islam ini dengan apa? Dengan Islam. Ya, Islam yang mana? Iaitu Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan itulah yang telah dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu tidak menyebabkan mereka tertipu. Mereka berjuang, datang, menyeberangi lautan dengan segala usahanya, seperti contoh ya, pemimpin yang menyeberangi lautan, apa, selat Mediterranean tu. Selat eh? Laut. Laut Mediterranean. Daripada bumi Afrika. Maghribi. Ya, yang awalnya adalah mula-mula kerajaan Murabitun. Kemudian kerajaan Muwahidun. Dua kerajaan ini. Ya, itu menunjukkan sejarah umat Islam pun bergaduh. Di Afrika berebut kuasa ketika itu, Andalusia sedang dikepung oleh ya, iaitu apa? Koalisi tentera-tentera daripada barat, Perancis, England, bagai-bagai lah. Satu persatu jatuh. Yang menakjubkan lagi, sebahagian daripada pemerintah-pemerintah umat Islam itu yang telah terpecah-pecah, berkumpul pula dengan tentera-tentera Salibiyah itu untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Jadi di sini pelajaran berguna apa nak kata? Tengok. Ya. Memang pemerintahan, kekuasaan, kerajaan itu adalah penting. Tetapi yang penting, lebih penting daripada itu adalah sejauh mana kita mengurus kekuasaan, pemerintahan itu berjalan di atas aturan atau tidak. Walaupun ada kekuasaan, pemerintahan di tangan, kalau tidak berjalan di atas aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, you are nothing. Kamu akan diperkotak-katik oleh musuh, kamu boleh dibeli dengan dunia. Dan itulah yang berlaku dalam lipatan sejarah umat Islam. Kerajaan Islam ini tak akan jatuh disebabkan oleh musuh. Sekali-kali tak akan jatuh. Tapi mereka jatuh disebabkan oleh mereka meninggalkan agamanya. Apabila mereka mula terkasima dengan nikmat dunia. Ya, dan itulah yang berlaku. Sebab itu, di antara perkara yang hendaknya kita kuasai adalah tentang sejarah Islam. Belajar. Banyak buku-buku sejarah. Di antara penulis sejarah di zaman moden ini yang hendaknya kita melihat buku-bukunya. Seperti Profesor Dr. Ahmad Salabi itu. Banyak buku dia. Tentang kerajaan-kerajaan. Ya, bersiri, tebal-tebal. Tinggal baca je. Because history keep repeating by itself. Betul kan? Throughout time. Yang berbeza siapa? Tokoh dan pelakunya je. Dan masa. Tapi modus operandinya sama. Sama.
Ya, bergaduh siang malam, berkelahi. Akhirnya siapa yang meraih manfaat? Siapa? Musuh Islam. Sebab itu penting belajar sejarah. Sebab itu Al-Quran di antara perkara yang dipaparkan di dalamnya adalah tentang sejarah. Sejarah kerajaan-kerajaan. Silih bergantinya. Dan Allah minta kita agar mengambil pelajaran. Ha, baik. Jadi, di sini disebut yang menerusi manakah ya, Islam akan tampil kembali memimpin dunia. Setelah umat Islam diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala mengurus memimpin dunia ini, iaitu selama 14 abad. 14 abad. Kita berada di abad keberapa ni? Abad 20 ke 21? Abad pun tak tahu juga. Oh, berat sungguh lah. Tanyalah Mr. Google tu. Dia bagi jawapan. Katalah abad ke 21. 21 tolak 14. Baru berapa saja, betul kan? Orang-orang kafir menguasai dunia. Ha. Ya. Dan daripada realiti yang kita lihat, seolah-olah mustahil Islam itu akan kembali. Dengan melihat realiti negara-negara umat Islam yang saling berpecah, saling bermusuh, saling tidak bekerjasama, sehingga Palestin yang kecil itu pun tak dapat ditangani, tak dapat dipertahankan oleh umat Islam yang berjumlah lebih kurang 2 bilion and yet very rich resources in term of their country. Resources dia kaya tak negara umat Islam? Sangat-sangat kaya. Dia boleh buat Neon City. Tak kaya. Ya Allah, sangat kaya. Ya. Boleh hijaukan padang pasir tu dengan projek berapa bilion dengan kerjasama negara China. Bayang? Apa yang tak boleh buat? Tetapi wang bukanlah penentu kemuliaan dan kejayaan. Tetapi yang menentukan kejayaan adalah sejauh mana kita taat pada perintah Allah. Ha. Kemudian da'i besar Muhammad Qutb rahimahullah. Ini seorang sarjana Islam yang lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 2014. Dia menjawab persoalan ini dalam sebuah kuliah yang disampaikannya di Darul Hadis Makkah Al-Mukarramah. Teks pertanyaan itu sebagai berikut. Sebenarnya Muhammad Qutb ni dia adalah seorang bekas ahli organisasi Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin ni ya, di antara tokohnya yang terkenal selain daripada Hasan Al-Banna rahimahullah, iaitu Syed Qutb. Syed Qutb tu abang pada Muhammad Qutb yang digantung di penjara Mesir. Ini semuanya tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin yang ya melakukan pelbagai gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan Mesir dengan alasan untuk menegakkan Islam. Tapi Islam tidak melalui jalan itu. Sebab apa Syekh bawa ucapan ini? Sebab orang-orang yang ya di zaman sekarang dan di zaman itu dan sampai ke hari ini ada di antara kelompok orang, organisasi, jamaah, partai politik yang meletakkan agama itu ya sebagai alasan dasar perjuangan untuk menegakkan negara Islam. Kononnya. Ah, tu saya letak perkataan kononnya. Ya, sebab kenyataan, realiti bertolak belakang dengan apa yang mereka dakwakan itu. Nah, sebab? Sebab apa? Sebab dengan alasan mereka memperjuangkan agama itu untuk menegakkan negara. Dan misi utama mereka adalah untuk menegakkan hukum Islam. Sehingga kerajaan-kerajaan yang mereka lawan, yang mereka tentang itu di pelbagai penjuru dunia, sehingga mereka berani mengkafirkan para pemimpin yang mereka tentang itu. Dengan mengkafirkan pemimpin itu. Ya. Dan dengan itulah mereka melakukan penentangan sampai penentangan berdarah. Nah, ini kena belajar juga ni. Ya. Supaya jangan kita terperangkap dan terjatuh dalam modus operandi mereka. Nampak indah. Ya. Tetapi bila kita telusuri dia punya origin dia, origin ni kumpulan ni, dia akan kembali kepada kelompok Khawarij. Salah satu firqah sesat di dalam Islam. Moto atau slogan Khawarij ni adalah ala hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah. Sehingga mereka berani mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dengan beraninya mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak melaksanakan hukum Allah. Sampai begitu. Padahal mereka itu bukan para sahabat. Yang dia kafirkan itu adalah sahabat dijamin syurga, sepupu Nabi SAW, menantu Nabi SAW. Bayang keberanian Khawarij itu. Dengan satu alasan. Ya, kerana apa? Mereka salah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, dengan mengambil ya hukum secara literal, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Padahal ada perincian
ada penafsiran, lihat sebagaimana para ulama tafsir semisal ya al-Imam sahabat Nabi SAW iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada perinciannya, tidak semudah seperti itu. Maka berlakulah pelbagai peristiwa di sepanjang sejarah, ya, pertumpahan darah umat Islam yang tidak berdosa, lahirlah kelompok-kelompok yang ekstrim yang memburukkan wajah Islam seperti ISIS dan yang seumpamanya. Banyak. Ya. Oh, nampak hebat atas slogan jihad, betul kan? Tetapi manhajnya adalah manhaj yang menyimpang. Jadi dia guna perkataan Muhammad Qutb ini. Dan Muhammad Qutb ini seolah-olah sedang membantah kelompoknya sendiri. Itu dia kata apa sini? Sebahagian orang berpendapat bahawa Islam akan kembali tampil lewat kekuasaan. Sebahagian lain berpendapat bahawa Islam akan kembali dengan jalan meluruskan akidah dan tarbiyah, yakni pendidikan masyarakat. Manakah antara dua pendapat ini yang benar? Kita nak tegakkan agama ni, manusia dapat kekuasaan, rebut kekuasaan, kita jadi kerajaan, ataukah menerusi dakwah, menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah. That's it. Full stop. There is no ambition to become pemerintah. Saya sebut tadi, pemerintah penting dan dia memang termasuk dalam urusan agama. Tetapi cara untuk meraih kepimpinan itu, ada tak aturan dalam agama? Islam ajar tak kaedah macam mana nak meraih kepimpinan? Ada tak? Bagaimana Allah kurniakan kepimpinan pada Nabi SAW? Ketika Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di bumi Mekah, adakah Nabi SAW memiliki kekuasaan? Adakah Nabi SAW berusaha untuk merebut kekuasaan? Adakah Nabi SAW menerima tawaran untuk diberikan kekuasaan? Ada tak tawaran? Ada. Adakah Nabi SAW terima? Tak. Itu lesson learned. Apa yang Nabi SAW buat? Iaitu jalani sunnatullah. Iaitu sunnatullahnya para anbiya sebelum Nabi SAW. Iaitu berdakwah. Apa makna berdakwah? At-tabligh, yakni menyampaikan. Just tell them, invite them, persuade them to Islam. Tinggalkan kesyirikan. Kerana itu adalah iaitu ya kejahatan, kerosakan, kezaliman yang paling besar yang Allah tak redha. Kerana telah mengambil hak Allah Taala. Kerana telah apa? Menggantikan hak Allah Taala itu pindah kepada makhluk. Yang makhluk itu adalah diciptakan oleh Allah. Simple tak agama ni? Seluruh rasul-rasul alaihissalatu wassalam, mulai daripada rasul yang pertama fil ar, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kita dah tengok sebelum ni, how long it takes, berapa lama dakwah Nabi Nuh alaihissalam, the first rasul, the first prophet. Kurang 50 tahun, 1000 tahun. Samalah 1950 tahun tu kan. Lama tak? Padahal dia rasul pertama tu. Rasul pertama dah teruklah dapat tugasan. Rasul terakhir singkat aja. 23 years only. 950 tahun. Siang dan malam, lailan wa naharan. Terima tak majoriti? Tak terima. Siapa yang terima? Minoriti. Sikit saja. Jadi orang yang cerdas di atas muka bumi ni by number sikit. Cerdas mengikut neraca syariat, bukan cerdas mengikut neraca dunia. Neraca dunia ialah cemerlang, banyak IQ tinggi tu kan. Tak, agama tak kenal geniusnya di sisi itu. Cerdik atau bodoh sejauh mana mereka mengenal hak Allah dan menunaikannya. Itulah orang cerdik, orang cerdas. Sehingga di antara kriteria kecerdasan adalah apa dia? Di antaranya orang yang sering mengingati mati, betul kan? Ingat mati tu kira orang cerdas. Kalau neraca keduniaan masuk tak tu? Bodoh gapo kamu ni? Ya, kita nak hidup bukan nak mati. Tapi agama mengajar mengingati mati as a driving force, pushing factor for us to be more in term of our effort. Make apa proper preparation untuk negeri yang kekal abadi. Cerdas tak? Bukan make full preparation untuk dunia yang sementara. Tapi kebalikan, itulah yang manusia berusaha siang malam. Betul kan? All out by all means. Nak dapat target sekian-sekian. Sampai tak balik rumah, tidur kat pejabat. Nampak? Sanggup? Ya, sanggup. Boleh. Itu pelajaran berguna. Betapa dahsyatnya kemahuan. Dahsyatnya kemahuan, dahsyatnya kesungguhan. Tu. Ya. Jadi dalam agama tak macam tu pula rumus matematik dia. Tu. Contoh saya sebut tadi kan.
Nanti belajarlah sejarah tu, tuan beli buku-buku tu. Saya cek bulan depan, tak beli juga. Tempat lain lah ke sini. Barat itu dah instruction. Betul kan? Tapi kalau orang yang bersegera, sebab tu Allah ingatkan kita tengok rumus umat Islam. Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Belum-belum dalam kebaikan. Maknanya apa? Immediate. Ya. Don't wait and see. OIC. No, no, no. Just do it. Tu Nike punya slogan kan. Just do it. Don't wait. Orang dah bergerak sampai ke bulan, kamu masih berada di bumi. Padahal orang itu berada di majlis yang sama dengan kamu. Yang membezakan kita dia apa? Berapa? Yang membezakan pencapaian kita dalam kehidupan ni. Dari sisi dunia ke, dari sisi agama apa? Ya, iaitu berbuat. Decision we make, action we take. Itulah. Ya, the consequence kita yang akan meraihnya. Boleh faham tuan Syekh? Tu. Baik. Jadi, ya. Disebutkan di sini sebahagian orang berpendapat bahawa Islam akan kembali tampil menerusi kekuasaan. Sebahagian lagi berpendapat bahawa Islam akan kembali dengan jalan meluruskan akidah dan tarbiyah. Jadi yang mana yang betul? Lalu kata ya Muhammad Khutub rahimahullah, beliau menjawab, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi jika para duat, para pendakwah belum meluruskan akidah umat, beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka. Lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah. Inilah dia key ingredients. Semua rasul-rasul, semua ada kat dia. Betul kan? Nabi Nuh AS. Mula-mula ajak manusia mentauhidkan Allah. Tinggalkan seluruh sesembahan selain daripada Allah. Iaitu apa? Mengajak mereka kepada Islam. Seluruh rasul mengajak kepada Islam. Apa nama makna Islam? Iaitu, ya, huwal istislamu lillahi bitawhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Semua sama. Iaitu menyerah diri. Ya, kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan at the same time, meninggalkan segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Ini prinsip apa ni? Agama mengajar kita prinsip al-wala' wal-bara'. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Ya, cinta kepada tauhid, benci kepada syirik dan berpegang teguh dan berjalan dengannya. Dan tidak itu saja, mengajak manusia kepadanya. Sebab itu, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ketika beliau rahimahullah menceritakan ataupun mengajari kita, mengajak kita, menyedarkan kita tentang kewajipan kita untuk mengilmui tiga perkara. Iaitu sebagai persiapan untuk kita menjawab soalan tersebut ketika hari pertama di alam barzah. Kerana selamat di situ, selamatlah untuk jalan seterusnya. Iaitu yang pertama, tentang siapakah Rabbmu. Yang kedua, siapakah Nabimu. Yang ketiga, apakah agama kamu. Ya, dengan mendatangkan, iaitu dalil daripada suratul Asr. Inilah metodologi seluruh para rasul terhimpun dalam ayat ni. Demi masa, semua manusia berada dalam kerugian kecuali empat perkara. Barang siapa yang memilikinya, mereka adalah orang yang beruntung. Yang pertama apa? Iaitu beriman. Ya, kemudian beramal soleh. Kemudian berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Empat sifat ini, maka mereka adalah orang yang beruntung, berjaya dan berjalan di atas manhaj agama yang benar. Beriman, itulah tauhid, pintu pertama. Dan itulah seruan seluruh rasul tadi, sebagaimana yang kita sebut, siang malam mereka mendakwahkan tauhid. Bahkan ketika mereka diberi kekuasaan, tauhid itulah berada di puncak. Ya. Dan bukan semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam itu Allah berikan kekuasaan, bukan. Jadi menunjukkan bukti bahawa agama ini tujuan utamanya adalah untuk mengajak manusia kepada Allah, bukan untuk menegakkan pemerintahan, bukan. Kita kata, okey, kita ambil 25 rasul yang disebut dalam Quran. Berapa ramai yang Allah berikan mereka pemerintahan, yang jadi pemerintah? Berapa? 25 rasul, berapa rasul yang jadi pemerintah? Sebut pada saya nombor satu. By sequence. Nombor satu, yang jadi pemerintah
Nabi Daud alaihi salam. Bagus. Masya-Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam, ayah dan anak. Yang ketiga, Nabi Yusuf tak? Nabi Yusuf alaihi salam jadi perdana menteri, istilahnya assistant pada raja. Cuma raja bagi pada Nabi Yusuf alaihi salam full authorized. There is no interference at all. 100%. Percaya kamu run this country. Jadi perdana menteri. Ya, yeah, bukan jadi sultan. Siapa yang ketiga? Nabi Musa AS bukan raja. Dia pemimpin, rasul bagi Bani Israel. Betul kan? Kata raja jugalah. Boleh menegak hukum Taurat semua sekali. Yang keempat? Ada? Nabi Ibrahim AS ada pemerintah tak? Pemerintahan? Tak ada kan? Padahal itu adalah ketua je. Abul Anbiya. Ya, Rasulul Azmi. Khalilullah. Yang keempat Nabi SAW. So, 4 bagi 25 berapa peratus? 25 kali 4. 4 kali 4. 16% je. The remaining. Menunjukkan apa pelajaran berguna matematik tu? Menunjukkan pelajaran berguna bahawa pemerintahan ini adalah hak milik mutlak Allah. Allah akan bagi apabila terpenuhi syarat. Sebab itu seluruh Rasul itu, mereka give up tak? Mereka fed up tak? Berjuang siang malam. Jangankan pemerintahan. Orang yang nak terima pun tak dapat. Minoriti semuanya. Bahkan ada Rasul digambarkan dalam hadis tentang akhirat nanti. Seorang pun tak ikut dia. Dia datang terkonting-konting je. Lone Ranger. Di padang mahsyar. Tak ada seorang pun mengikut dia. Bayang kan? Ada Rasul boleh bilang dengan jari. Nampak? Bahkan ada Rasul yang tak ada pengikut bahkan dibunuh. Ada tak? Ada. Siapa Rasul yang umatnya beriman sepenuhnya dengan dia? Ini off-off benda inilah. Teki-teki. Ada seorang Rasul yang awalnya semua menolak. Tak nak beriman. Kemudian semuanya beriman. 100,000 Allah sebut Al-Quran. Siapa tu Rasul tu? Nabi Yunus AS. 100%. Full mark. InsyaAllah. Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pula. Nabi Yunus AS. Kemudian dia membawa diri betul kan? Pergi ke laut. Kemudian cerita seterusnya semua tahulah. Kemudian Allah tarbiah Nabi Yunus AS. Kemudian dia kembali. Dan umatnya beriman. Tu. Ya, menakjubkan kisah-kisah itu. So, itu pelajaran berguna. Ya, baik. Jadi Rasul hanya berapa orang saja yang diberi kekuasaan. Allah muliakan dan istimewakan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir. Rasul yang terakhir. Dan diberikan kekuasaan dan pemerintahan. Itu pun setelah terpenuhi syarat. Bagaimana terpenuhi syarat? Apabila penduduk Madinah itu majoritinya telah beriman. Majoriti. Maknanya dakwah juga. Bagaimana Nabi SAW mendakwahkan penduduk Madinah itu sehingga mereka menerima? Golongan Ansar, Aus dan Khazraj itu beriman dengan Nabi SAW yang mereka itu merupakan majoriti penduduk Madinah. Yang minoritinya adalah Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara dan juga orang-orang ya, musyrikin. Masih ada di situ. Bagaimana? Sebelum Nabi SAW berhijrah, dah ada persiapan. Maknanya majoriti. Bila majoriti, kita lah menguasai betul kan? Baik demokrasi pun macam tu lah. Tapi Nabi SAW bukan ikut rumus ya, demokrasi. Dah umat Islam yang menguasai tanah air itu. Maka mereka lah berhak untuk memimpin dan menguasai. Bagaimana perkara itu boleh berlaku? Iaitu Nabi SAW mengutuskan para sahabat sebelum itu pergi untuk berdakwah ke bumi Madinah. Setelah berlaku dua perjanjian, Baitul Aqabah itu, ya, kaum Ansar datang berbaiah dengan Nabi SAW. Kemudian mereka pulang, yang pertama, yang kedua. Dan Nabi SAW utuskan siapa? Pendakwah untuk berdakwah. Hantar bukan touch and go. No, dakwah bukan touch and go. Touch and stay. Duduk situ. Kalau boleh, kahwin orang situ. Nampak? Hantar ke pedalaman mana? Sarawak, Sabah, duduk lautan. Aku duduk situ. Jangan balik. Bukan touch and go. Datang ceramah 2-3 hari, balik. Seronok, berjalan je. Ya, tak ada beban langsung. Tu. Kita duduk situ. Ya. Yeah. Siapa dia yang dihantar oleh Nabi SAW? Yang pergi ke situ? Yang pergi ke bumi Madinah. Siapa? Siapa? Seorang anak muda. Bagi clue sikit. Mu'az bukan. Mu'az ke Yaman. Mus'ab bin? Mus'ab bin apa? Sangkut juga. Mus'ab radhiyallahu an. Bin Umair. Ya, anak orang kaya.
pemuda paling glamour, paling handsome, memiliki special karakteristik, menjadi rebutan para wanita lah ibaratnya. Handsome, tampan dan orang kaya. Siapa tak nak? Dia masuk rumah tu lingan kangkung. Rumah tu dah ada. Ibaratnya lah kalau zaman sekarang. Tetapi seorang anak muda yang telah ditrain, ditarbiah oleh Nabi SAW, tinggal semua dunia. Sehingga mak dia tak nak makan. Ya, boykot. Boykot maknanya supaya anak dia kembali pada dia. Maknya tak beriman. Dia kata apa pada mak ni? Mak ni kalau hidup berapa kali pun mati, hidup 10 juta, saya tak akan tinggalkan. Akidah ni. Nampak? Sehingga dia meninggalkan bumi, Mekah, berhijrah. Dia anak orang kaya. Kalau Mus'ab radhiyallahu anhu lalu di satu jalan, nanti ada orang yang lalu, orang tahu dah. Oh, ini sebelum ni Mus'ab radhiyallahu anhu yang lalu. Sebab apa? Dia ada penampilan wangian khas tersendiri. Orang kaya kan? Ada ciri khas, minyak wangi dia tak sama dengan minyak wangi orang miskin ni. Mana sama, mesti branded dia. Betul kan? Tapi dia sanggup meninggalkan semuanya. Demi apa? Demi iman, demi tauhid. Sehingga ketika dia mati syahid, Nabi SAW menangis. Sedih melihat keadaan dia dalam keadaan yang sangat miskin. Nak tutup jenazah dia dengan jubah dia tu. Tutup kepala kaki nampak. Tutup kaki kepala nampak. Nak dikebumikan dengan pakaian itu. Lalu ditutup dengan rumput-rumput. Itulah Allah muliakan dia. Di dunia Allah muliakan dengan betapa kukuhnya dia di atas. Di atas apa? Di atas persahabatannya dengan Nabi SAW dan komitmennya dalam berdakwah. Pergi dia ke bumi Madinah. Pergi ke rumah-rumah setiap suku Ansar itu untuk berdakwah. Bayangkan betapa banyaknya pahala. Itulah anak muda yang dididik. Bayangkan anak muda di zaman sekarang. Anak kita, anak kita. Main game siang malam. Letih bercakap. Subuh pun kena kejut. Surau pun terpaksa bawa. Tu pun tak ikut. Macam nak buat? Ha? Anak muda sekarang. Macam mana Islam nak kembali semula? Ya? Seolah-olah impossible. Mission impossible. Seolah-olah begitu. Ya, tapi there is nothing impossible. Everything is possible by the will of siapa? Allah lah, betul kan? Allah boleh menakdirkan, cuma kita lah berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab ke arah tersebut. Sebab itu perubahan ini ya mesti dimulakan dengan kita. Bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan. Sebab tu rumus perubahan ni ya dalam agama ini Allah ajar kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib satu kaum. Kecuali mereka sendiri yang mengubah nasib yang ada pada diri mereka. For things to change, we have to change ourselves first. That's the principles of change management. Understand? Yeah. Don't busybody, ask others to change. And yet you stay put. Yeah. Duduk situ. Yeah, semua orang lain berubah, kita tak berubah tu kan? Something wrong that with that methodology. Kena berubah. Sebab tu Nabi SAW tunjuk. Ya, by example, living example. Sebab tu, Nabi SAW itu adalah perwujudan apa? Al-Quranul Karim. Kita baca Quran tapi tak ada refleksinya dalam kehidupan harian. Akhlaknya kasar. Ya, muka jumpa orang pun ketat, sawa pelam. Pergi surau sama-sama, tu selisih masuk masjid. Buat tak tahu. Tengok pun begitu masuk. Bagi salam tidak, senyum tidak. Padahal pergi masjid. Nampak tak? Betapa ya tak indahnya agama ini. Bukan sebab agama tu yang tak indah, kita ni di implementer ni ada problem dalam execution part. Bukan senang ni. Sebab itulah dakwah itu adalah pembentukan. Ya. Pembentukan di mana? Iaitu tauhid dulu. Tauhid betul, tauhid beres, yang lain semua beres. Jadi ya, Syekh rahimahullah menyebut apa ni? Muhammad Kutub rahimahullah, dia sebut bagaimana mungkin Islam itu akan tampil berkuasa di bumi jika para duat belum meluruskan akidah umat. Akidah tak betul, macam mana Allah akan bagi kejayaan dan kemuliaan? Syarat nombor satu tak terpenuhi. Berakidah fail. Ya, cuba kita tanya diri kita atau anak-anak kita. Apa makna akidah? Apa makna iman? Apa makna takwa? Apa makna Islam? Kalau kita sendiri tak boleh jawab, anak kita apatah lagi. Sebab dia duduk dalam rumah kita. Kecuali anak kita tu ustaz. Ustaz pun belum tentu juga. Belum tentu. Jangan buat anggapan ustaz tu boleh tahu semua. Tak. Kadang-kadang dia pun memahami agama dengan cara yang salah. Betul kan? Kalau tidak, bagaimana mereka terjatuh dalam pelbagai penyimpangan.
jatuh dalam pelbagai larangan, terutamanya yang terkait tentang tauhid. Bagaimana mereka boleh menyeru nama-nama orang mati? Bagaimana mereka boleh meminta kepada syekh itu dan syekh ini? Siap ada majlis besar-besaran baca kitab khas, minta pada syekh sekian, minta pada syekh sekian. Ha. Yang buat kepala ketuanya bukan orang awam, orang yang berpenampilan agamawan yang dipanggil syekh, ustaz, tok guru. Kalau dah di atas rosak, di bawah rosak tak? Ke, rosak. Tu domino teori tu. Tolak satu, habis semua. Sama. Ha, tu. Jadi sebab itu kewajipan untuk memperbaiki umat, untuk meraih kekuasaan, tak lain dan tak bukan, iaitu mewujudkan syaratnya. Dan agama kita, Allah ajar, ada syarat. Sebab itu Nabi SAW telah memenuhi syarat itu, maka Allah berikan kekuasaan pada Nabi SAW, iaitu pemerintahan. Bukan hanya di bumi Madinah, di bumi Mekah. Bukan hanya dua itu, seantero dunia. Hampir mencapai ke kutub utara, timur barat, sampai ke sini. Betul kan? Luas dia empayar Islam. Apa syarat? Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa syarat itu. Cuba lihat surah An-Nur. Ayat 55. Ya, surah An-Nur ayat 55. Iaitu surah yang ke-24. Senang cerita, flashback balik muka surah 54. Kita tengok buku ni, 54. Ni kalau kita faham ayat ni, senang, lega, lapang, tak stres. Bilalah Allah nak bagi kita kejayaan ni, Islam yang perintah ni? Bilalah, bila? Tak payah tanya, mata-mata tak payah. Just do it, do your own task. Tugas kita berceramah, berdakwah, mengajak, menyebarkan, menyampaikan. Adapun kekuasaan bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah. Dan betapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan diberikan kekuasaan, tapi mereka pun tak boleh berbuat apa-apa. Bahkan bukan bertambah baik, become worse. Realiti menunjukkan. Realiti telah menunjukkan hal tersebut. Tengok Allah bagi syarat ni, Allah akan bagi kekuasaan. Surah An-Nur ni ayat 55, muka surah 54. Kita dah tengok dah ni sebelum ni, tapi tak apalah sebab relate dengan tajuk ni. Apa syarat daripada ayat ni? Ada empat. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah telah berjanji, dan janji Allah adalah benar. Apa janji Allah? Kepada siapa Allah berjanji ni? Iaitu alladhina amanu minkum, kepada orang yang beriman di antara kamu. Di antara kamu. Bukan semua. Zahir nampak beriman, tapi not yet. Macam mana nak tahu seorang itu benar-benar beriman? Bila dia diuji. Diuji dengan COVID. Tengok, dia beriman ke tidak? Dia redha ke tidak? Dia komplain ke apa ke? Mengeluh. Tak redha dengan ketentuan takdir dan pelbagai lagi. Dia mula menyimpang dan pelbagai lagi. Dan mula melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tengok, Allah berjanji pada siapa? Orang yang beriman di antara kamu. Itu yang pertama syarat dia. Yang kedua, wa'amilus solihat, dan beramal dengan amal yang soleh. Cuba kita tengok, syarat pertama dan kedua ni terpenuhi tak? Kita guna dia sebagai filtering, acid test, untuk orang yang nak mendakwa, nak mengajak manusia untuk menegakkan agama manusia kerusi. Manusia kerusi. Terpenuhi tak ni? Yang pangkah-pangkah tu beriman tak? 100% beriman tak yang pangkah? Beriman tak mereka? Orang kafir pun pangkah. Orang fasik pun pangkah. Ahli maksiat pangkah. Ahli syirik pangkah. Iman ke mana itu? Beramal soleh tak? Kalau kita tanya, apa makna amal soleh? Solat, puasa, zakat, amal soleh? Tak. Itu natijah dia. Perbuatan. Amal soleh ada syarat tak? By definition. By default, apa makna amal soleh? Apa makna amal soleh? Amal soleh, kalau translation, pekerjaan yang baik, betul kan? Macam mana kita nak tahu sesuatu itu baik? Amal itu, perbuatan itu baik? Dengan akal ke? Tak, ahlul bid'ah dia guna akal. Dengan hawa nafsu, baik, apa salahnya? Okey ke? Itu dia. Ya, apa salahnya? Baik. Kita buat rutina setiap pagi Jumaat, setelah selesai solat, berzikir, edar satu pamphlet Quran, surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Baca, terkejut je, apa pula? Dia baca surah Al-Kahfi, 10 awal, 10 akhir. Baca ramai-ramai. Merebak tak setiap lagi? Merebak. Sekarang surah Al-Mulk tu merebak setiap malam. Dah jadi kewajipan. Selesai saja bagi salam,
Dia model SOP dia berbeza-beza. Ada yang langsung lepas bagi salam tu terus baca surah Al-Kahfi. Ada yang berzikir separuh baca surah Al-Kahfi. Ada yang baca habis berzikir sampai tu baca Al-Kahfi. Ada yang ya, habis tu selesai solat Al-Kahfi. Betul kan? Ah, betul lah malam Jumaat. Ada jumpa tak mana-mana kat Sarawak? Tak jumpa? Kau tak pergi surau? Tak jumpa? Ada? Ah, senang. Kau dah tanya tak? As by yourself. Eh ni aku tak pernah tengok orang macam ni. Selama ni aku tengok orang macam Yasin je. Eh sekarang ada tiga dah. Yasin, Al-Mulk, Everyday Without Fail dan juga Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu first time saya jumpa. Di Pahang, Nun di satu negeri. Terkejut saya. Eh, ada pula juga eh. Tak lama lagi meribak ni. Pasti akan diikut. Orang satu lagi disebarkan tu selawat tafrijiah. Dipotretkan, diletak depan. Mula saya jumpa di satu surau. Eh, sekarang jumpa surau lain pula. Eh, jumpa banyak dah. Nampak. Adakah agama seperti itu? Sebab tu kena tanya. Sebab tu para ulama salah ni sebut. Kalau kamu buat sesuatu dalam urusan ibadah, kamu kena letak dua dulu soalan depan. Before you proceed. Before you act. Before you do it. Ask why. And how you do it. Kenapa kamu buat? Semua jawapan akan jawapan standard. Kerana Allah. Betul kan? Takkan sesaja. Sebab apa? Anggap itu ibadah. Betul kan? Nak pahala. Jadi, apa syarat dapat pahala? Apa syarat amalan itu dapat pahala? Pertama, mesti ikhlas. Betul kan? Itu semua. Tanpa gagal. Yang kedua ni. How you do it? Kamu buat ni berdasarkan akal kamu atau kamu ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah? Ni kamu memandai-mandai ke ataupun memang dah sedia ada? Cek tengok, tak ada. Nabi SAW tak perintah, tak suruh. Bahkan zaman dulu sampai sekarang tak ada, zaman kita muncul. Masuk akal ke? Seolah-olah generasi dulu telah hilang keutamaan. Tak tahu apa yang kita buat. Kita lebih tahu daripada mereka. Itu kalau kita berfikir dengan cara akal yang sihat. Itulah Al-Quran aja kita berfikir dengan cara yang sihat, cara yang benar. Tapi kalau fikir cara yang rosak, habis. Apa salahnya? Benda baik. Apatah lagi zaman sekarang kita sibuk. Kita buatlah ramai-ramai. Seronok sikit baru semangat. Betul kan? Letih berselawat-selawat ni kalau ikut standard. Kita kasih dah lagu-lagu. Sedap. Lagi semangat. Para sahabat dulu. Ya. Mereka tak tahu ke benda-benda ni? Ya, syair-syair ni mereka tahu tak? Bahkan Nabi SAW ada tak para penyair? Ada. Nampak tak betapa rosaknya ahli bid'ah ni? Cukup membinasakan agama. Nampak tak betapa rosaknya? Apa yang mereka buat tu makin berkembang, makin banyak benda-benda baru. Makin banyak benda-benda baru, akhirnya benda-benda yang dah sedia ada ditinggalkan. Selawat-selawat Nabi SAW yang original, yang mudah dibuat, dia tinggal. Saya selalu test. Tuan-tuan masuk surau, masuk masjid buat apa? Di situlah Nabi SAW perintahkan selawat. Kenapa tak selawat? Selawat yang paling panjang ni siap frame lagi. Nampak? Baca. Nak masuk masjid, nak masuk surau. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barulah Allah maftahli abwaba rahmatik. Keluar pun macam tu. Itu nikmat kalau jadi orang yang berjalan di atas sunnah ni. They are very particular. They are very concerned. Each of their activities, they must make sure before they proceed. Mesti ada daripada Nabi SAW. Ni lah yang kita nak ajak. Masuk rumah, keluar rumah. Kita berusaha ikut cara Nabi SAW. Nak pakai baju daripada mana? Arah kanan, arah kiri. Nak keluarkan baju daripada arah kanan atau kiri. Nak baca apa? Ada bacaan. Tanggal baju baca apa tuan-tuan? Bismillah. Alhamdulillah betul. Saya akan tunjuk baik-baik ni. Ini berat lagi. Kalau baca, pakai baju baca apa? Jam lah, jam. Betul kan? Kau boleh jawab? Pakai baju baca apa? Tak baca kan? Tak pernah terfikir kan? Padahal paling banyak aktiviti yang kita buat apa? Pakai baju, tanggal baju, betul kan? Masuk rumah baca apa? Masuk rumah? Mula dengan bismillah juga. Ada beza nampak? Nabi SAW very precise dalam ajaran. Situasi ni kamu baca bismillah saja. Situasi ni kamu full bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Makan bismillah je.
Kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bariklana fi ma razaqtana, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bunyalah panjang bila aku nak makan ni. Kemudian tambah lagi macam-macam baca. Nampak tak? Tu bidah. Sulit tak? Sulit atau tidak? Sulit. Kalau sunnah senang dia. Ya gulam samillah mimma yalik kul bi yaminik. Wahai anak kecil, kata sebut nama Allah bismillah. Ambil makanan yang paling dekat. Jangan guna tangan kanan. 3 in 1, very concise. Clear tak? Adab ni pun fail juga. Ramai orang minum tangan kiri. Makan tangan kiri. Sebab tu kalau orang yang faham sunnah, dia ajar anak dia, isteri dia kalau nak hidang makanan, contohlah saya tengah kuliah ni. Make sure you put this on the right side, not on the left side. Even though nanti saya akan ambil right side, right hand, tapi tak sini. Sebab apa? Kita faham sunnah Nabi SAW, Nabi suka memulai sesuatu perkara yang baik, yang mulia, yang dihormati, kanan. Tu. Nampak tak? Tu kena belajar hasil sunnah aktiviti harian. Inilah dia dakwah yang benar. Oh, popok tu kata remeh ya kecil ya. Kita nak kerusi ni. Ya, nak undi. Dengan ada kekuasaan baru kita boleh buat macam-macam. Ya, pembohongan. Kalau itulah caranya, tentulah Nabi Nuh AS Allah dah bagi dah authority dulu. Betul kan? Tak. Jangankan kekuasaan, orang ikut pun tak ada. Bayangkan nearly 1000 years, average dapat 100 orang, 10 tahun berdakwah baru dapat seorang. Kalau KPI by numbers gagal ke berjaya? Bukan gagal lagi dah. Memang kau teruk sungguh lah. Orang sekarang kata apa? Tak pandai berdakwah lah. Cara tak hikmah lah. Tak banyak cara yang pelbagai lah. Tak kreatif lah. Tak interaktif lah. Itu macam-macam sekarang buat tu. Panggil pelakon, panggil penyanyi untuk berceramah dan berdakwah bersama-sama. Apa tujuan? Pull the crowd. Oh, dia ingat agama tu pull the crowd agaknya. Not by quantity. Agama ni by quality. Bila tanya Masjid Surah, kenapa buat pelakon ni untuk berceramah? Mereka tu orang jahil. Orang fasik. Buat maksiat. Kenapa menjemput dia untuk berceramah? Orang tak memiliki sesuatu, boleh tak memberikan sesuatu. Tapi itulah dia, ahlul bidak ni, dia cukup kreatif bab yang salah. Kalau sebut ni rasa berat tak? Berat kan? Kalau saya sebut sini kat Masjid Surau, you are, this is the first and the last. You are terminated immediately. Berani saya sebut sebab pengalaman. Tapi kena sampaikan. Tak ada kita tegur kan? Macam manalah nak berdakwah? Perempuan, lelaki diganding bersama, duduk satu meja. Duduk sebelah, berceramah depan lelaki yang tengok. Dia isteri orang, ni suami orang. Yang lebih parah, boleh buat lawak-lawak lucah lagi. Tuan-tuan tengok tak lain itu? Ya? Bayangkan begitu sekali fitnahnya. Perempuan ni tak diwajibkan berdakwah dia pada orang lelaki. Dah cukup dah orang lelaki ramai, tak terhitung. Nampak tak? Sebab tu, ya, di zaman sekarang, kena memperbanyakkan pendakwah wanita untuk wanita. That's the best. Terutamanya, dalam hal-hal yang orang lelaki tu malu nak membicarakannya. Betul kan? Ini fitnah. Kalau macam ni okey lah. Semua ada balance kan? Tapi kalau ustaz depan, perempuan semua depan ni, parah. Nampak tak? Syarat boleh panggil saya. Satu, perempuan datang, isteri dan anak-anak perempuan bawa semua sekali. Itu syarat. Atau ada tabir. Sekali tu, yang ceramah, betul tak panggil lah. Dia tak puas hati, tak boleh tengok muka ustaz tu. Kita kata tutup tabir, tak payah tengok muka saya, dengar suara saya sudah. Habis lah, lepas tu dah lah. Orang sunnah tu, wah, berat sungguh. Dah cukup. Banyak keluar. Jadi tengok ni, Allah sebut apa? Beriman mengerjakan amal soleh. Apa makna amal soleh? Amal soleh yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul. Ni ittiba'ur rasul ni yang tak ada ni. Tak ikut cara Nabi SAW. Nabi SAW buat A, dia pergi buat C. Nabi SAW buat B, dia buat Z. Macam mana nak jadikan itu amal soleh? Nampak tak? Macam tadi lah. Baca surah Al-Mulk beramai-ramai. Ditetapkan waktu, ditetapkan cara. Kemudian diwajibkan pula. Seolah-olah wajib lah. Pernah bila dia bagi kat saya, saya tak terima kan. Itu surah Al-Mulk tu. Dia tengok semacam. Kemudian bila kita bangun, dia tengok je. Lepas tu buat tak tahu dah kat kita. Itulah kerosakan bid'ah. Nampak tu? Atas nama ibadah, tapi cara bukan sunnah. Macam mana kita nak tahu ni? Melainkan dengan ilmu. Sebab tu, fitnah zaman sekarang tak terhitung banyaknya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa syarat? Allah akan bagi kekuasaan. Iaitu, ya'budunani.
mereka tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan padaku. Ketaatan mana ni? Tu yang pertama tadi tu. Beribadah sesuai dengan aturan Allah. Ha, sangat teliti tuan-tuan. Kita kena teliti dalam agama ni. Nak berzikir pun Nabi SAW ajar. Ini nak berzikir. Guna jari dulu kan? Ha. Macam mana? Jari mana nak mula? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jari mana nak mula? Tangan mana nak mula? Kanan, okey. Jari mana? Jari sini. Ha, puan kita jari sini. Entah, jari mana? Jari ni. Ha, jari ni. Tuan, jari mana? Jari ni juga. Ada jari lain tak? Ha, jari ni. Ada saya tanya kat kuliah tu, jari ni. Dia kata jari ni, jari tunjuk. Ada kata jari keling. Ni jari apa ni? Jari tengah. Ni jari kelingking eh. Ada juga macam tu. Okey, yang kata jari ni kenapa? Kenapa jari ni? Tidak jari ni? Ha? Ah, mula dari kanan. Oh, explain sikit, elaborate sikit. Kenapa kanan? Kanan ikut mana? Kok ni ke kok ni? Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah sebut ketika mensyarahkan tentang hadis, iaitu dalam Riyadhus Salihin, tentang Nabi SAW menyukai memulai yang kanan. Ketika berzikir, dia kata guna mula tangan kanan. Tangan kanan di mana? Jari kanan. Jari kanan yang mana? Bukan ikut ni. Yang ini, ni. Ni, kanan. Mula-mula eh. Daripada sini ke sini. Lepas tu go back. Begitu. Begitu juga kalau kita potong kuku. Bukan. Yang tu potong kuku. Maknanya kanan pun begitu juga berzikir. Ya. Kalau potong kuku pun daripada sini. Sini. Lepas tu, kalau yang ni mana? Nak mula mana? Potong kuku. Ibu jari dulu. Kanan ni, ni. Ni. Samalah dengan bawah jari kaki. Kita dulu kita tak tahu kan. Pakai potong lah mana satu. Yang paling panjang mula-mula. Tengok teliti tak? Itu prinsip umum lah. Maksud menunjukkan eh. Baik. Kemudian yang keempat. Tidak mempersekutukan. Betapa banyak orang bersekutukan Allah. Pergi ke kuburan. Menggezekkan syariat. Yang Allah tak syariatkan. Dia menggezekkan sesuatu. Pelaku bid'ah tu boleh jatuh ke dalam menyekutukan Allah. Sebab apa? Dia pandai-pandai lah urusan agama. Betul kan? Dia ambil hak Allah Ta'ala, digezekkan. Dia ibadah, dia kata. Padahal Allah tak kata tu ibadah. Dia pergi kata. Seolah-olahnya apa? Dia melakukan kesyirikan. Dia tu bertindak menjadi Tuhan. Memang dia tak mengaku dia jadi Tuhan. Tapi perbuatan dia itu telah mengatasi perbuatan Allah Ta'ala. Ini sebab tu bid'ah ni bukan perkara kecil tuan-tuan. Not small matter. Sehingga dalam urutan dosa-dosa besar, dia duduk ranking nombor 2. Sesudah apa? Sesudah syirik. Syirik dosa nombor 1. Ni nombor 1. Syirik akbar, syirik asghar. Ni nombor 1. Nombor 2 bid'ah. Nombor 3 baru dosa-dosa besar selain 2 ni. Zina, merompak, rasuah. Nombor 3 bid'ah tu nombor 2. Layak. Kecil ke besar dia? Sebab apa? Sebab apa bid'ah tu nombor 2? Saya dah bagi jawapan tadi. Sebab mengambil hak Allah Ta'ala dalam mensyariatkan sesuatu. Padahal Allah Ta'ala saja yang berhak untuk melakukannya. Itu. Kita rasa kecil kan? Small matter. Alah, kita baca Quran je. Bukan salah pun Quran. Itu dia panggil bid'ah idhafiyah. Dari satu sisi dia ibadah. Tapi dari satu sisi dia bid'ah. Sebab apa? Sebab memandai-mandai. Agama dah sempurna ke belum? Dah. Ya. Sebab itu agama ini. Yang wajib tu memang tidak ada isu lah yang wajib. Ya. Yang sunnah ni, ya Allah, tak terhitung banyaknya. Pintu bid'ah banyak masuk di mana? Yang wajib ke yang sunnah ni? Yang sunat ni? Yang sunat ni lah. Walaupun nama dia sunat, tapi ya, tak boleh kita bermudah-mudah untuk melakukan sesuai mengikut akal dan hawa nafsu kita. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Jenazah. Ya. Ya, tapi yang katakan, oh ini pula. Itu adalah simple perkataan yang simplistik. Tidak semudah itu. Ya, datang ke alasan khilaf. Okay, first you define first. What is your understanding about khilaf? Khilaf tu ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang tercela. Khilaf terpuji, khilaf tercela. Khilaf yang terpuji ini adalah khilaf yang mana padanya ada dalil. Dan para ulama' memiliki perspektif dalam memahaminya dari sudut yang berbeza. Dan they can back up dengan dalil-dalil itu. Contoh dalam bab fiqhiyah. Banyak. Banyak. Contoh di sisi mazhab Syafi'i. Dalam bertayamum.
Ya, tepuk dua kali. Sekali tepuk wajah, sekali tepuk tepuk tempat lain, tak boleh tepuk yang sama. Ya. Tangan bawah, bawa ke siku, pusing, tarik, sap satu. Kemudian ambil yang ini pula, bawa ke sini, ya, sap satu. Kemudian selesai, sampai ke siku, nampak? Itu mazhab Syafi'i. Dengan dalil-dalilnya. Datang mazhab lain kata tak. Ya. Tak sampai ke siku, sini aja. Tepuk sekali aja. Sekali sini. Gitu, gitu, sap, khalas. Allahu akbar. Tu tayammum. Beza tak? Tapi beza itu adalah beza yang mutabak. Sebab apa? Ada dalil masing-masing. Kata ulama Syafi'iyah, hadis tu pada mereka adalah hadis yang kuat. Walaupun di sisi mazhab lain kata hadis-hadis yang menjelaskan sapu sampai ke siku adalah hadis yang dhaif. Bahkan ada yang maudhu'. Yang sahih ni, memang yang sahih ni yang sapu pegang tangan ni sebab dia riwayat Bukhari. Tapi mazhab Syafi'i tetap sebab adalah dia punya karenah-karenah dia. Itu okey. Tapi kalau tahlilan mana datang khilafnya? Khilaf mutawar ke? Tak. Imam Syafi'i rahimahullah ada perintah. Tak. Sekarang kan. Pelik tak? Yang itu memang tidak ada khilaf. Itu kalau khilaf namanya khilaf tercela. Dia tak ada khilaf lah. Itu bid'ah tu. Dia bukan khilaf dah. Bid'ah dah. Sebab apa? Tak dilakukan oleh generasi. Ya, bahkan zaman-zaman Imam Mazhab yang 4 pun tak ada mereka yang menggezetkan. Oh, ikut SOP. Lepas orang mati. Meninggal dunia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari 100, 1000. Nak masuk bulan Ramadan, ada kertas, RM50 satu nama. Lagi parah, lagi bertambah tak inovasi tu? Makin bertambah. Padahal bercanggah tak dengan hadis Nabi SAW? Bercanggah sangat. Bila anak Adam mati, yang bermanfaat bagi dia apa? Tiga je. Orang lain, amalan tu. Amalan dia dan juga amalan dia semua, tu semua amalan dia. Orang lain tak boleh. Orang hidup tak boleh bantu kita untuk bagi pahala. Boleh tak? Dia sendiri pun tak cukup nak bagi orang. Biological. Tapi agama bukan biologi. Jadi, kata dalam backup tu ada apa salahnya ini. Ya. Yeah. Apa salahnya itu yang salah. Kaedah apa salahnya itu yang salah. Sebab apa? Apa salahnya itu akan membuka banyaknya pintu-pintu bid'ah. Dengan alasan itulah pelbagai pintu bid'ah sekarang terbuka. Banyaknya amalan-amalan baru yang tak pernah kita kenali. Akhirnya menyulitkan. Menyulitkan. Ya, bid'ah hasanah itu sebenarnya kalau ikut berdasarkan hadis tidak ada. Mana ada hadis Nabi SAW kata kullu bid'atin dhalalah illa bid'ah hasanah. Mana ada? Semua bid'ah itu adalah sesat kecuali bid'ah hasanah. No. Dan para ulama bila sebut bid'ah hasanah tu tengok definition dia. Bukan tengok dari segi istilah bahasa tak. Mereka mengatakan bid'ah hasanah. Kalau contoh mudah lah. Cuba tuan-tuan dan perempuan perhatikan. Bid'ah yang baru ni yang muncul dalam agama ni yang dilakukan oleh masyarakat. Senang ke susah? Susah semuanya. Sunnah sifatnya senang ke susah? Senang. Tapi syaitan telah menipu manusia yang susah itu mudah untuk dia lakukan, yang mudah itu jadi susah untuk dia. Inilah kebinasaan. Saya sebut tadi contoh, nak berselawat pada Nabi SAW. Oi, senang ke nak hafal selawat tafrijiah tu? Panjang macam tu. Selawat syifa' lah, selawat nariyah lah, selawat apa tu yang maghribi datang tu. Misis syiah ke macam-macam selawat. Itu belum lagi zikir. Macam-macam bentuk zikir. Zikir Allah sampai 70 ribu. Senang? 70 ribu. Kemudian pegang tasbih, nak letak di sini 5 ribu. Pejam mata dengan gaya tertentu, lidah diangkat ke langit, tutup kelubung mulut, kancing gigi, datangkan wajah guru. Semua tu dia punya SOP dia. Kemudian pandang hati. Ada bacaan dia, tak payah baca lah. Nanti ikutlah. Tu, ya, kemudian letak di hati 5 ribu. Bila dah sampai 5 ribu, pegang hati ni. Ni lataif yang pertama. Hati yang halus, tempat berpat terbukanya hijab. Next 1000 pula sini. Atas pula. Next 1000 kat sini. Next 1000 kat sini. 1000, lepas tu sak ke hati 5000. Jadi 12000, 1000 lah. Itu level pertama. Level pertama baru. Nanti level banyak lagi. Dia akan panggil nanti makam muraqabah, makam musyahadah. Sampai tahap tu. Zikir la ilaha illallah tu 70 ribu untuk kita, 70 ribu untuk kedua orang tua, maka hapus dosa masuk syurga. Senang masuk syurga. Dengan sedekah zikir kita tu.
Agama ni mana ada transfer pahala. Each of us, we are fully responsible for our deeds, not others. Betul kan? Dia ajar seperti itu. Dan kelompok ini besar, bukan kecil. Dengan pelbagai aliran, dengan nama tarikat masing-masing. Zikir Nabi SAW dua. Satu zikir mutlak, satu zikir muqayyad. Zikir muqayyad ni numbersnya maksimal 100. La ilaha illallah kan dia? Bukan la ilaha illallah saja. Nabi SAW ajar zikir kita penuh pada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 times. That's the maximum. Minimum 10 atau 1. Kalau malas sangat. Istighfar pun 70 to 100. Betul eh? Malas tu. 70 ke 100. Cukup sekali je. Apa? Nak baca apa? Cukup sekali. Ganti yang 100 tadi tu. Nak bertaubat kepada Allah. Nak baca apa? Ha? Nak ganti astagfirullah. Waktu bulai ke astagfirullah. Bagai-bagai tu. Macam-macam bentuk zikir tu. Nak ganti tu. Yang 70 sampai 100 tu. Tak larat nak buat. Sibuk. Ha, ganti dengan satu je. Bacaan apa? Sayyidul Istighfar. Apa je? Allahumma ta'ala rabbi. Betul kan? Ha, sekali je. Kau. Kalau mati pada waktu tu sebelum masuk asar, baca subuh, Allah ampun dosa. Baca lepas asar before maghrib, kalau mati sepanjang malam tu sebelum masuk subuh, Allah ampun dosa masuk syurga. Cuba tanya orang yang tu dia baca itu zikir tu. Tak baca dia zikir pagi petang. Padahal Nabi SAW sunahkan itu. 3 minit terlebih lah, terajak. Boleh, boleh. Kat mana lah tadi? Haa, tengok. Jadi saya tegaskan ni, perkara ni penting. Supaya kita selamat di zaman sekarang. Allah tak hitung banyaknya amal kita, no. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Mulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu amala. Bukan aktsaru. Ahsan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak amalnya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, dia punya reference banyak. Banyak solat malam, banyak berselawat. Sampai solat malam dia kata sampai 1000 rakaat. Masuk akal. Cuba divide tengok time berapa. Speed solat dia. Sampai ceramah kata seorang imam tu selama 40 tahun solat. Ya. Dengan selama 40 tahun solat dengan satu wuduk. Masuk akal eh? Satu wuduk je. Tak terbatal je. 40 tahun tak terbatal. Tengoklah YouTube ada. Bukan calon-calon orang. Dia panggil musrid lagi. Sampai-sampai tahap itu penyimpangan. Kita kena ajar diri kita. Kebenaran, kebatilan, dari siapa pun datang, kalau benar terima. Kalau batil tolak. Tak kira lah dia tok syekh ke, ustaz ke, tok guru ke, sa'alim apa pun. Sebaik mana pun dia. Kalau bertentangan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, wajib kita pegang dengan Nabi SAW. Ciri guru, ciri dakwah yang benar, sentiasa membesarkan Allah dan Rasul. Dalam kuliah dia, mesti dia datangkan qaul Allah wa qaul Rasul. Dia tak kata tok guru kita, tok syekh kita, ijazahkan kita, tok guru kita adabnya bagus, akhlak mulia, Masya Allah. Ya kita datang, dia hidang makan semuanya, layan kita dengan baik. Bukan. Dia mesti membesarkan Nabi SAW. Mesti letak Nabi SAW untuk atur kita macam mana beradab dan berakhlak. Bukan tok guru. Macam tu, tu ciri khas. Senang je. Nak datang dalil payah. Tengok kriteria tu. Nampak? Senang. Ya, sebab banyak manusia terkasimah dengan apa? Dengan akhlak. Memang akhlak ni dia very immediate results dia. Orang akan terkagum. Sebab tu, we are always influenced when we meet people by first impression. Betul tak? Kalau orang tu datang smart, apa semua berpenampilan, ada wibawa, betul kan? Kita pun hormat. Kalau datang lekeh je, serungai je, ya, tu kita buat tak tahu je. Nampak tak? Memang manusia tabiatnya seperti itu. Tengok pakai jubah serban, tu dia. Janggut panjang mulut, gua makan ambil, selawat tak berhenti-berhenti. Ya, berjalan bukan main lemah lembut, atur elok, bukan main. Kalau berdoa tu menangis, bagai-bagai. Syahdu lah. Dengan yang seorang datang, dia berkuliah pakai kemeja kot. Kopiah apa tak pakai. Tapi dalam majlisnya penuh dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Jadi sebab tu kita kena bijak. Kena ukur di situ. Bukan ukur dengan kelulusan, penampilan, gelaran, kemuliaan, kehormatan, bukan. Ya, baik. Kata
Imam Musa. Sebab apa besar saya kata tadi? Sebab dia mengambil hak Allah Ta'ala. Dia berani campur tangan, override apa yang Allah perintah, dia replace dengan dia. Seolah-olah dia dia letak diri dia sama taraf dengan Allah tak? Ha, sebab tu dilarang. Sebab tu saya sebut, kalau tak silap, barangkali saya pernah sebutlah. Sebab tu syaitan ni, di antara pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah, mana yang dia suka? Yang dia prefer? Pelaku bid'ah. Sebab tu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, 100 lebih dia meninggal. Dia kata apa? Al-bid'atu ahabu iblis minal maksiyah. Pelaku bid'ah itu lebih dicintai, lebih disayangi, lebih dimuliakan oleh syaitan berbanding dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat ni maknanya pelaku dosa besar lah. Tak solat, tak puasa, ya, membunuh, mencuri, bagai-bagai lah. Tak tutup aurat. Tapi syaitan prefer ni pelaku bid'ah lagi, geng dia. You are my best friend. Tu dapat award, award oleh syaitan. Why? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia kata wal maksiatu yutabu minha. Pelaku maksiat ni dia ada peluang, dia ada niat, dia ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak solat tu, dia tahu tak solat tu wajib. Tahu tak? Pelaku-pelaku yang tak solat tu kalau kita tanya, solat ni wajib ke tidak? Dia kata apa? Wajib. Kenapa kau tak buat? Malas. Macam-macam lah tu kan. Tak reti lah, tak pandai. Orang yang berjudi tahu tak haram tu? Tahu, tak payah pergi sekolah. Dia perkara-perkara larangan Allah dan perintah Allah ni, dalam istilahnya dia panggil al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Semua orang akan tahu. Bila dia sebut saja benda ni, tak payah dalil. Dia tahu dah. Makruf dah. Solat wajib. Puasa wajib. Berzina haram. Berjudi haram. Dia tahu. Walau sejahil apa pun dia. Tapi kenapa iblis lebih suka pelaku bid'ah berbanding pelaku maksiat? Sebab pelaku maksiat ni dia tahu benda tu haram, tapi dia terjatuh disebabkan oleh kelalaian dia, kemalasan dia, kealpaan dia, ikut hawa nafsu. Tapi kalau ditegur, dinasihat lama-lama, dia boleh tak? Sedap, akhirnya aku nak usul lah, tak nak lah. Ya, minum arak, nak bertaubat, ada tak? Dan berapa ramai orang ketika usia muda dia tak solat, di usia tua dia jadi ahli masjid. Di usia tua dia jadi imam masjid. Pasal dulu-dulu muda-muda dia pergi pondok, ayah dia ajar. Tapi bila masuk dalam dunia terkasima, tertipu, dia lupa. Nampak? Tetapi pelaku bid'ah, kata Fudail bin Iyad, wal bid'ah tu la yutabu minha. Forever, never akan bertaubat. Sebab apa? Sebab gila kita tegur dia, apa salahnya ni? Bagus kan? Ni agama ni, kami buat ni untuk dapat ibadat, dapat pahala. Dia akan lagi resist. Lagi lawannya dia. Mempertahan, bermati-matian. Ini selawat ni dapat daripada Nabi tu. Tok guru kami dapat langsung tu, berusia mimpi. Tok guru kami tidur, dapat mimpi. Tidur lah kerja, dapat mimpi. Semua dakwaan dia, cuba tengok, semua daripada mimpi. Nampak? Agama ni bukan berusia mimpi. Mimpi bukan dalil. Kecuali mimpi para sahabat di zaman Nabi SAW. Nabi SAW yang akan endorse. Accept or reject. Betul kan? Sesudah Nabi SAW, siapa yang ada authorize? Kamu Nabi ke? Tak kan? Tu. Senang tak ni nak terima ni? Sulit. Pergilah ceramah pada puak-puak tu. Takkan dia dengar kan? Tu pelaku bid'ah tu. Sulit, susah dia. Yang ajaibnya kita tanya. Kamu nak masuk rumah baca apa? Keluar rumah baca apa? Hujan turun kamu baca apa? Most of them saya tanya, fail. Padahal itulah sunnah Nabi SAW yang suruh. Naik bukit, turun bukit baca apa? Tak boleh kata juga. Bayang. Ya, banyak lagi. Tengok orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Tengok para ulama kita. Karang kitab Hisnul Muslim. Karang amal-amal sunnah. Sebab tu kita ni kena hidupkan sunnah itu. Kita kena try our best. Nak masuk rumah ada bacaan. Nak keluar rumah ada bacaan. Kita nak bersafir. Ya, kita akan ada bacaan untuk ahli rumah. Ahli rumah iringi pemusafiran kita dengan ada ucapan. Itu adalah daily activities yang selalu kita buat. Bayangkan berapa kali kita keluar rumah kita. Tak keluar mesti pintu depan, pintu belakang. Betul kan? Tak keluar untuk tujuan utama bekerja, keluar untuk berkebun, tanam bunga. Ya. Betul kan? Keluar rumah nak baca apa? Macam-macam boleh berlaku di luar rumah. Baca bismillah. Tengok. Nabi sana aja bismillah. Hai pendek kak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la hawla wala quwwata illa billah. Hudita wa wufita, dan seterusnya. Kamu akan dapat tiga perkara. Dicukupkan, diberi hidayah, dijaga. Syaitan pun distance themselves from us. Syaitan pun berbicara. Jauhlah, kita tak boleh buat dah dia. Dia dah dapat tiga perlindungan daripada Allah. Nampak tak? Indah tak? Indah the beauty bila kita ikut Nabi SAW. Itu nikmat. Cukup tak tu? Jadi kita berhenti kat sini ya.
Tak mari kita berhenti ni. Tak habis eh. Panjang juga eh. Nak habiskan ke? Saya baca selesai begitu je ke atau nak sambung? Selesaikan eh. Saya baca sikit lagi dah. Panjang penuh huraiannya. Baik, bila berbagai hal itu telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama Allah akan berkuasa dan hukum-hukumnya diterapkan di persada bumi. Persoalan ini amat jelaskan. Kekuasaan itu tidak datang dari langit dan tidak serta-merta turun dari langit. Apa maksudnya? Anugerah pemerintahan ini mesti melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah. Keluar daripada proses itu tak akan dapat. Kalau dapat pun sebagai mihnah. Sebagai istidraj. Bila kamu dapat pemerintahan, kamu tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? The basic foundation tu tak diwujudkan. Cuba lihat ada negeri yang Allah berikan mereka memerintah berapa lama dah? 30 tahun dah. Cuba tengok. Ada major change tak? In term of their people. Ada tak perubahan? Become better or still remain the same or worse? Faham ke tak ni? Bahasa kinayah kan? Ada kan? Negeri di Malaysia dia perintah lama dah atas nama Islam. Pernah pergi tak negeri tu? Ha? Banyak tak perubahan? Orangnya, cuba tengok dia punya key performance indicator, salah satunya kadar penceraian, kadar penahian dadah, apa lagi, kadar berjudi, tutup yang tu dia berjudi tempat lain. Ha, kalaulah betul ikut cara Islam, Masya Allah, kita akan nampak immediate change. Ya, yeah? Nampak? Sebab apa? Ikut proses yang salah. Mengapa Ustaz yang mengambil siapa semua? Ya. Yeah. Ah. Dia nampak tapi dengan alasan dia mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Itu yang berbahaya bid'ah hasanah ni. Dia tak rasa cukup dan terpuaskan dengan apa yang telah ada. Dia tak rasa nikmat berselawat dengan selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Sehingga dia kata apa? Cemuhlah. Bosan dah. Sehingga kita tukar dalam bentuk qasidah, nyanyi lagu-lagu dan diiringi dengan rebana bagai-bagai. Seolah-olah para sahabat Nabi SAW itu tak pandai. Ya. Adakah para sahabat Nabi SAW cemuh? Bosan dengan cara berselawat yang diajar oleh Nabi SAW? Tak kan? Itu dia. Nampak tak? Ini sebab tu saya kata tadi, syaitan menipu daya manusia melalui sisi ini. Dan sisi inilah yang paling mudah. Sebab itu bid'ah yang pertama yang berlaku di atas muka bumi apa? Dari sisi ibadah. Dan bid'ah itu yang sangat berbahaya sehingga membawa kepada bid'ah mukafirah. Berlaku kekafiran. Iaitu syirik. Dengan apa? Pada zaman Nabi Nuh AS. Dengan menghormati, mengunggulkan orang-orang soleh. Sehingga melampaui batas, sehingga diangkat setara dengan Allah, lalu mereka itu diminta. Apa yang dilakukan pada umat Nabi Nuh AS kekal sampai sekarang dilakukan oleh sebahagian daripada orang Islam. Meminta kepada orang mati. Sehingga kuburan-kuburan mereka dibesarkan, diperelokkan, dikubahkan, disimenkan. Macam-macam lah dia buat. Tengoklah YouTube tu. Nampak? Yang terpelihara kuburan di mana? Tu. Yang dimarah sangat. Yang dipanggil Wahabi. Kala sebelum kedatangan Syekh Muhammad Abdul Wahab, kuburan-kuburan para sahabat macam tu lah dia mereka buat. Kubah bangun dan diri di tingkat masjid. Datang dia ratakan semuanya. Kembali pada bentuk asal yang Allah perintahkan pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW perintahkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan-kuburan. Bagi segal je tinggi. Nampak tak? Padahal mazhab Syafi'i sangat keras dalam bab itu. Imam Nawawi rahimahullah syarah tu hadis tentang kuburan, bagaimana bentuk semua. Tapi mereka langgar. Dan mereka menisbahkan diri mereka pada mazhab Syafi'i. Ajaib tak? Ajaib. Jadi sebab itu kena teguh di atas sunnah. Kena belajar tentang sunnah. Kena belajar juga tentang bid'ah. Supaya kita selamat. Tadi, terus. Kemudian memang benar segala sesuatu tidak datang dari langit tetapi melalui kesungguhan dan usaha manusia. Hal itulah yang diwajibkan oleh Allah atas manusia dengan firman-Nya, "Walau yasha'ullah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Demikianlah apabila Allah menghendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Surah Muhammad ayat 4. Kerana itu kita mesti memulai dengan meluruskan akidah, mendidik generasi pada akidah yang benar. Sehingga terwujud satu generasi yang tahan uji dan sabar oleh berbagai cubaan. Sebagaimana yang telah terjadi pada generasi awal Islam. Jadi kesimpulan bab ini adalah menjelaskan tentang keutamaan Tauhid. Iaitu dakwah Tauhid. Kerana ia adalah awal seruan dan akhir seruan. Seluruh para Rasul, ia sebagaimana contoh Nabi SAW.
Ketika bapa saudaranya Abu Talib nak mati pun Nabi SAW datang. Talqin, ajar agar mentauhidkan Allah. Namun sayang, dia tak mau mengucapkan. Betul kan? Itu sejarah. Tak Nabi SAW ajak pada tauhid. Dan syarat meraih kekuasaan yang bukan menerusi sistem yang direka cipta oleh manusia, melainkan ikut sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Empat syarat: beriman, beramal soleh, istiqamah di atas keduanya, dan sekali-kali tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan berikan kekuasaan. Itulah dia kekuasaan yang hakiki, kekuasaan yang sejati, sebagaimana yang Allah telah kurniakan pada generasi yang terawal. Dan kesimpulan seterusnya, apakah dakwah tauhid? Apa makna dakwah tauhid, dakwah akidah tu? Iaitu mengajak manusia kepada rukun Islam, ya, rukun iman, dan melaksanakan syariat Islam dalam berumah tangga sampai kepada bernegara. Sampai kepada bernegara, taat pada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang daripada buat syirik, mengajak umat untuk ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan melarang daripada berbuat bid'ah. Ni ciri dakwah yang benar. Mesti ada ni. Ya, bukan ajak manusia gelak ketawa, cerita-cerita rekayasa, cerita-cerita wali-wali terbang sana terbang sini, hidup sampai umur 300 tahun. Bukan. Ya. Dan mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah dia dakwah. Dan dakwah yang benar itu mesti ada tiga perkara pada dia. Yang pertama, iaitu salamatul mu'taqad. Benar dakwahnya mengajak pada tauhid. Tauhid yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman, ya, izm-izm, ya, falsafah-falsafah yang menyimpang daripada agama. Tak masuk ni. Mengajar tentang Allah, semua daripada Quran dan hadis. Tak pakai ilmu kalam ni. Tak pakai ilmu Aristotle, tak pakai ni. Ya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhaj dakwahnya benar. Sentiasa mengedepankan Quran, hadis, asar. Tu utama. Kemudian para-para imam yang muktabar. Itulah dakwah dia. Ya, dan yang ketiga, salamatul amal. Selamat amalnya, benar amalnya, iaitu ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Wallahu a'lam. Minta maaf lewat. Tapi maghrib lambat juga kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saranan saya kepada kita-kita semua ni, ya, buku ni ringkas. Dan ya, rujuklah kepada kitab-kitab lain yang saya sebut. Ya, di situ akan ada perincian-perinciannya. Kita kena ada ekstra, ya, ekstra homework. Kena baca buku. Beli buku yang terkait tentang penjelasan tentang akidah yang benar. Ya, begitu juga buku sejarah, buku sirah. Kita belajar di situ. Ya, kemudian beli buku-buku yang berkaitan dengan amal-amal sunnah. Banyak boleh tanya Puan Fatinah. Beli, rumah kita mesti ada benda tu. Ya. Walaupun kita beli, kita tak baca. At least ada. Bila kita perlu, kita boleh cross reference, betul kan? Macam tu banyak tu. Bukan baca semua. Tak. Tapi at least ada tak? Bila kita perlu, kita boleh ambil. Betul kan? Ni kalau bila perlu nak ambil, almari penuh dengan mangkuk je. Beg tangan dengan kasut je tinggi. Apa ke pedah kan? Abang kata ada pedah. Maksudnya apa? Kita kena wujudkan suasana itu di rumah kita. Biar rumah kita ni sebagaimana generasi dulu. Mereka sangat memuliakan, mengutamakan ilmu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur. Tapi saya untuk bulan ni, kalau ikut minggu yang satu lagi, minggu empat dah. Minggu ketiga. Minggu ketiga saya tak boleh. Kalau tuan-tuan tidak keberatan, kalau boleh postpone minggu kedua. Kalau tak boleh, tak apa, kita ke bulan depan. Sebab minggu ketiga, minggu keempat tu saya ada urusan. Jadi nanti tuan-tuan bagilah feedback, boleh tak? Kalau yang minggu keempat, minggu ketiga tu kita bawa ke depan pada minggu kedua. Minggu depan lah ya? Minggu depan. Kalau tak boleh, bagi tahu tak boleh. Jadi senang saya nak ni lah. For schedule. Nanti Puan Fatinah boleh ni. Boleh bagi tahu saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.